Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya mau menengok kondisi ataupun keberadaan burung jalak, jalak kuren sama jalak pintu yang sudah saya silangkan. Apakah mereka sudah mau membuat sangkar atau belum? Kita lihat ya perkembangannya. Nah, ini jalak urennya ini. Barusan jalak uren ini masuk ke gelodokan ini bawa jangkrik. Apakah dia sudah meloloh anaknya atau cuma dia mau makan di dalam sarang, saya kurang tahu. Nanti dia setelah pergi kita tengok. Nah, ini sarangnya sudah tebal banget. Tapi anehnya dia itu tidak mau lewat situ. Malah lewatnya yang sebelah sini. Kali itu susah untuk masuk ini. Gimana dia lewat masuk itu? Itu padahal susah lewatnya. Nah, itu saya silangkan sudah sekitar hampir 2 bulan ya teman-teman semua. Tapi baru terlihat mereka bangun sarang. Tapi memang selama ini jarang saya tengok, karena kalau sering ditengok yang sering-sering itu malah nggak jadi. Mereka pindah lagi karena dulu dia buat sarangnya di sana, di pohon sana. Sering saya tengok, malah akhirnya pindah lagi ke sini. Nah, untuk itu saya diamkan, dan hari ini saya melihat dia masuk bawa jangkrik ke dalam gelodok. Untuk itu nanti kita lihat apakah dia bawa jangkrik itu meloloh anaknya atau cuma dia makan di dalam sarang. Tunggu dia pergi dulu, si jalak urennya itu. Tapi kalau prediksi saya itu yang uren itu jantan, dan yang jalak putih itu betina. Tapi malahan yang meloloh jantannya. Tapi meloloh atau tidak saya kurang tahu, nanti kita tengok sama-sama, karena saya selama ini belum pernah menengok sama sekali. Dia menyerang saya, Mas. Dia tidak mau pergi, malah saya diserang terus ini. Luar biasa. Kamu galak ya? Saya tutupkan lah. Tidak, saya cuma bantu kamu, sayang. Itu. Itu yang jalak putihnya itu. Dia tadi panik gitu. Nanti ya kita tengok. Yung, saya diserang lagi. Sarangnya ditungguin terus itu, tidak mau pergi-pergi.
itu yang jalak putihnya. Seolah dia sedang menjaga anaknya dari serangan musuh. Kalau saya sudah dari kejauhan ini, dipantau yang satu di sarang, yang satu di atas itu. Nah. Berhubung itu saya pantau, ditungguin terus ya teman-teman. Mungkin lain waktu saya lihat kondisi sarangnya itu ada anaknya atau ada telurnya, bisa kita lihat lain waktu. Karena kalau ditungguin terus dia nanti tetap nyerang pertama, kedua takutnya dia malah mutung, nggak mau menempati sarangnya lagi. Kita jaga jarak aman saja, nanti kita lihat perkembangannya apakah memang di dalam itu ada anakan burung jalak uren sama jalak putih, atau memang mereka baru mau kawin jadi galak banget. Tapi tadi saya lihat dia itu masuk bawah jangkrik, perkiraan itu baru meloloh anaknya. Semoga saja itu dia meloloh. Oke, demikian dulu teman-teman perkembangan jalak uren sama jalak putihnya. Semoga saja, dan seperti harapan, memang dia lagi meloloh anaknya, sehingga nanti kita bisa lihat perkembangannya seperti apa. Untuk itu tonton terus channel KYSTV untuk melihat perkembangan jalak pintu dan jalak uren. Itu adalah persilangan pertama kali yang saya anggap agak berhasil, karena yang dulu sudah pernah, cuma memang galak banget sehingga saya keluarkan yang jalak urennya. Ya, semoga dia bisa sesuai harapan dan keinginan. Untuk itu tonton terus channel KYSTV untuk melihat update perkembangan aviari dan burung-burung yang ada di dalam aviari ini. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.